Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Jokowi selaku presiden yang masih menjabat serta Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih sekarang. Kami di sini yaitu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada dua teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia agar segera mengevakuasi kami dan segera memproses secepatnya karena kami sudah ingin pulang ke tanah air bersama keluarga dan sanak famili kita.